Assalamualaikum, berjumpa lagi di Dapur Pakcik SMY. Hari ni Pakcik nak tunjuk berapam nasi. Kita tak payah nak lambat-lambat lah. Kita teruslah buat. Okey, kita ada bahan-bahan ni semua. Kita first, kita akan Pakcik akan tunjukkan kita kena blender bahan yang mula-mula. Kita ambil gula, kita masuk dalam blender. Lepas tu kita ambil nasi, satu cawan juga. Gula tadi 3/4 cawan. Okey, kita tambah air satu cawan dengan lagi satu tu 1/4 lah, kita tambahan daripada Pakcik tambah lagi sikit. Okey, kita buat sukatan cawan je. Okey, kita blender bahan-bahan. Seterusnya kita siapkan tempat kita nak bancuh ni. Pakcik guna satu cawan tepung beras, satu cawan tepung gandum, moripan satu sudu, sudu besar, garam satu sudu kecil. Okey, ni bahan-bahan yang Pakcik dah campur tadi, kita kacau sebati ya. Kita kacau lah. Seterusnya kita boleh masuk yang adunan yang kita dah blender tadi. Nasi dengan gula tadi tu kita kacau lah lagi. Sepi ni senang je sebenarnya. Kalau ada lebih-lebih nasi tu, kita nak buat pagi untuk breakfast tu, boleh. Okey, adunan kita dah sekata dah macam ni. Nampak tak? Kita ni lah peragakan dia selama 1 jam. Kita diamkan dia selama 1 jam. Kita rek dengan plastik. Ini dah 1 jam. Dah nak kembung apa? Dah naik 2 kali ganda macam tu lah. Lepas tu kita kacau . Kita kacau. Dah turun balik . Okay. Lepas tu kita masukkan Ino lah. Ino yang warna biru ni. Dia tak ada warna dan dia tak ada rasa. Satu pack tu. Dah kecil tu lah. Kita aduk rata lagi sekali. Okay, hari ni Pakcik nak buat apam ni dengan 4 warna. Pakcik asingkan lah. Biasalah orang nyantai buat kerja. Asingkan kepada 3 mangkuk lah. Yang original nanti Pakcik tinggalkan kat dalam ni. Okay, Pakcik nak start dengan warna hijau dulu. Ikutlah titik tu masing-masing lah. Tengok pada colour ke, nak warna terang ke, nak kelabu-kelabu asap ke. Ikutlah. Okay, kita buat warna hijau. Okay, ni warna strawberry. Tak cukup lagi, Cik tambah lagi. Bau dia pun bau strawberry. Okay, seterusnya warna kuning. Okay, Pakcik dah nak mula masuk dalam bekas. Kita letak, kita isikan dia 3/4 ya, daripada isi acuan ni nanti dah naik kan. Kita letak sikit-sikit lah. Adunan dia, apam Pakcik ni, sedialah untuk dikukus. Okey, dah siap 24 cawan kecil. Okey, cawan-cawan ni tadi kita kena sapu dengan minyak . Supaya tak melekat nanti. Okey, kita kukuslah dia selama 10 minit. Sebab mangkuk Pakcik ni kecil, jadi 10 minit lah. Okey, ni dia apam Pakcik. Dah siap, Pakcik nak susun dalam pinggan. Apa tu? Nanti kita letak kelapa lah. So, mainlah dekat. Mainlah dekat. Okey. Yang ni berlubang dekat bawah tu. Mainlah apam nasi. Pakcik tak tunjuk makan lah. Tapi, tak makan hari ni. Okay, dah siap.
Tabur kelapa. Apa ni kita steam tadi. Seadanya lah kita tabur. Dah siap untuk dihidang.